Di maka cik Wahabi tengok takut. Buat forum, forum bak Syiah. Di situ forum bak Syiah. Forum bak Wahabi bila masa nak buatnya? Ah tak saya buat apa-apa sensitif. Apa sensitif siapa dia? Ha ibu dagu mana? Pasal tak puas hati dengan Quran dengan hadis ni, pergi cari wahyu lain. Nabi Muhammad ajak lagu ni. Nabi Muhammad pegang Tuhan kuasa, nak pergi perang bawa pedang. Bawa pedang, pakai baju besi. Apa kata-kata gantung dengan baju besi syirik Nabi Muhammad. Allahnya kata Nabi Muhammad pula syirik, tak ada apa. Ya puak-puak lagu ni ni zaman Nabi Muhammad lagi dia kata Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad satu kali kelik daripada perang Nabi Muhammad bagi harta. Tiba-tiba bangun seorang lelaki, berjanggut bakar gini, pala botok, setai janggut ke popok dia. Dia kata, Muhammad, dil ya Muhammad. Beradil sikit Muhammad. Oh, tegur Nabi Muhammad. Popok dia ni sama Nabi Muhammad buat kaca dah. Hak popok kita, ulama popok kita. Imej Syafi, Nabi Muhammad pun ambil tegur lagi. Boleh dia kata Nabi Muhammad, dil ya Muhammad. Adil sikit dia bagi. Sayyidina Umar ketar. Allah budak ni nyogamuk tegur Nabi Muhammad adil. Kafir kalau kita kata kafir tegur Nabi Muhammad tak adil. Mu mikir lagu tu. Tekok lagu tu kafir mu. Sayyidina Umar nak pacung lalu. Nabi Muhammad kata sabar. Nabi Muhammad kata, wahai lelaki, kalau aku tak adil, aku ni tak adil, siapa dia lagi lebih adil daripada aku? Aku ni wakil Tuhan. Aku tak adil. Faham rasa mu lebih adil daripada aku. Maka kawin tu paling belakang jalan pihak-pihak tak minta maaf dengan Nabi Muhammad. Tengok perangai ni ada dalam melon ni ada tegur Nabi Muhammad dia boleh tegur pok kita lagi-lagi lah. Macam-macamnya tegur ada cerita nah. Ni khawarih dia panggil khawarih umat perangai supa tulur pakaian lebih kurang supa tulur pakar cara kecek katanya Nabi popok dia ni ni dah hitam. Popok khawarih ni baca Quran sedap belako baca Quran banyak semayah banyak dia perlekeh ke semayah di dengan semayah sahabat. Oh sahabat semayah sikit ambo tengok semayah banyak sahabat baca Quran sikit ambo baca Quran banyak dahi hita katanya dalam bidayatul wan nihayah Imam Ibnu Kasir kata popok khawarih ni Allah ibadat dia tengok pok dia set pondok baca Quran tak sedap skeping. Tengok pun ambo baca ngong lagu gini lagu go tu lagu go ni nah budak kecil dia lagi ngong tauhid tak betul tak apa tu popok dia lah ni tak sebut nama khawarij dia tak sebut nama khawarij dia sebut nama wahabi lah ni hak tolah ya barangnya cerita tolah ya perangah supa tolah perangah supa tolah ibadat. Bismillahirrahmanirrahim ajalah tu janggut. Hak tu disebut Ibnu Kasir sebut. Oh sedap kata kat ambo. Dak Ibnu Kasir sebut dalam kitab dia. Dia mau kata kepada Ibnu Kasir dah. Dahi dia seperti lutut-lutut unta. Hitam dahi ini semaya. Pok kita. Ni cimi yok. Mana ada? Popo kita tak ada dia hitam. Popo dia ya dahi hitam. Sahabat dulu beci ni dahi hitam. Sebab apa? Sebab Nabi kata benda tak molek orang dahi hitam. Maka Ibnu Umar tak suka dahi hitam. Membenci sahabat apa-apa sebab Nabi kata tak molek kepada orang yang ada dahi tu. Tapi kalau orang jenis nak kata guano jenis dahi dia jenis nak kata jenis cepat kesel kata. Tapi ada orang jenis ni nok ni ambil puyuk tak puyuk oh jadi nampak itu. Ada jujur jenis lagu tu nok jenis lagu tu baca Quran sungguh akhir sekali pelekeh demo baca Quran setara mana. Popok dia minat sangat Quran tekel bab Quran buat madrasah Quran buat gapo pelajaran tauhid dia semua wahabi berlaku kakak pokok dia berlaku nah Nabi ayat cerita benda tu lodoh zaman Nabi berlaku dah. Nabi kata akan ada golongan orang yang baru belajar pokok dia semua ngaji tak lama berlaku 4 tahun 5 tahun klik tu gak dia akan membodohkan orang-orang tua dulu
ulama-ulama dulu tak kredit belaka hamba lah pakarnya ngaji hadis tak reti dak buat benda bidah dak gapo. Ha pokok dia kecil lagu tu. Sedekah Nabi kata iman pokok dia telah keluar sebagaimana anak panah keluar daripada busu anak panah. Siapa dia orang alim pada zaman itu kena kecil mengenai pokok dia. Kalau orang tak kecil mengenai kumpulan dia, maka orang itu telah menyembunyikan apa yang diturunkan kepada hamba. Nabi sebut. Nah, lo ni orang tak sekecek bab Wahabi, bab apa tahulah, sensitif lah isu ni. Terasa hati. Bab apa dia mau terasa? Dia mau Wahabi ke? Eh? Bab apa dia mau terasa hati? Oh, hamba tak terasa, bukan Wahabi. Bab apa terasa hati? Oh, tak tahu, nak jerit dalam hamba. Ah, tu ke demo tu ada hati dah tu dengan Wahabi dah tu. Kita bukan Wahabi malu gapo, takut gapo kecek. Negeri kita pun ahli sunnah wal jamaah. Oh, tok kenali buat dah. Nah. Oh, undang-undang tubuh negeri kita ahli sunnah wal jamaah. Doa Asy'ariyah Maturidi. Maka cek Wahabi, tengok takut. Kita telah dengar dah seorang ahli fitnah. Kita menamakan dia ni ahli fitnah. Dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ada syak. Kenapa? Kerana dia ni orang agam daripada keterangan. Suka tuduh, suka dusta, suka buat angkara, suka buat fitnah. Benda hak bukan-bukan. Majlis kita, kita jalan sebagaimana wahyuna. Hak Nabi kita telah jalan, hak sahabat kita telah jalan lagu ni. Lagu mana? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ya rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran. Kalau mu tak menyampai, nescaya mung ni khianatkan amanah. Khianat amanah adalah sifat yang mustahil, mazmum, dicela di atas hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan jaga sendiri. Maka kita orang nak jalan bagi Nabi, kena buat kerja lagu tu. Kena berilmu, beramal, berdakwah ke mana sahabat. Kita nak baca perkataan yang kita dengar tadi, kita nak jawab satu persatu dengan kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Nabi ni begeh Tuhan kuasa hendak pergi perang ni bawa pedang, pakai baju besi. Nabi ni pergi dengan cara yakin kata Tuhan tu kuasa hendak pergi perang. Nabi bawa pedang lagi pakai baju besi. Kalau begitu gantung kepada baju besi syirik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat syirik. Allah dia kata. Kata Nabi Muhammad pula syirik. Tidak apa lah. Ini apa panggil? Benda yang tidak ada sore pun di kalangan orang hak sirar, hak kecil di kalangan ahli sunnati wal jamaah nak kecil dengan ini perkataan. Dia nak kemukakan kepada orang awam kata Nabi sendiri ni ambil dengan asbab. Bagaimana kita nak mengambilkan dengan asbab tu jadi syirik? Gapo hak yang nak? Yang nak di Nabi bawa pedang pergi perang? Nabi pakai baju besi pergi perang? Ke yang nak gapo? Yang nak kata kita ni duk minta ke kubur duk pujanya lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah asbab. Kita pergi teguh kata Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak jadi syirik. Nampak tu tak? Kalau gitu Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu ke tak? Kata orang yang Nabi mari pergi dakwah tadi itu ia pergi kata Tuhan tu menjadikan dia, jadikan langit, jadikan bumi. Tuhan tahu tak atau mereka itu pergi lah tu? Kata Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Tak kenapa Tuhan lagi kata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan mung tu dia seru lain daripada Allah Subhanahu taala, sedangkan Tuhan tahu dalam hati dia tu pergi kata Tuhan yang menjadikan dia, jadikan langit bumi. Kenapa Tuhan lari pula? Kalaulah asbab umpama tu boleh. Sebab tu dalam agama kita ya ada asbab yang disyaratkan dan ada asbab yang ditegur. Kita nak bolehkan duit. Duit ni manfaat tak bagi kita?
manfaat apa tu asbab kita nak boleh duit tu ya ada lah ada. Gapo? Nego. Gapo? Curi. Gapo? Rebo. Gapo? Risuah. Duit boleh belaka tu apa ni asbab belaka. Tetapi kenapa Allah Taala larang kata tak boleh kita nak makan rebo, tak boleh kita nak curi, tak boleh kita nak gapo? Risuah. Takkan benda tu asbab? Yo. Tak kenapa Allah SWT menteguhkan? Itu nak ayat kata asbab yang diteguhkan adalah agama. Asbab tu tu apa yang kata asbab yang tak boleh dalam agama kita. Ya bukan nak kata di Nabi Muhammad bawa pedai berpakai baju. Sidak yang nak serulah dari sedar Allah Subhanahu wa taala orang utama ni. Patut apabila ajaran ni boleh jalan, manusia kita puja kubur memang. Di Malaysia kita boleh tengok, di Thailand kita boleh tengok, di Indonesia kita boleh tengok, di Mesir kita boleh tengok. Dengan mata pandang. Ambo ni pergi sekali pergi tengok di Sayyid Badawi. Di tonton Negeri Mesir. Datang orang perempuan tua mari. Dia kata aku ni berasa-berasa hati dengan mu ni Sayyid. Aku ni berasa hati dengan mu Sayyid. Kenapa? Ini satu kisah. Berasa hati. Kita duduk dengar kecek bahasa Ami. Bahasa tak tense. Sebab aku main mitok pun banyak kali. Kamu tak bisa wui kat aku. Adakah ajaran Islam kita ni mengajak manusia supaya serup kaya yang mati? Adakah ajaran Islam kita lagu tu? Cuba hari satu hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat waktu kerja lagu tu. Nabi suruh manusia supaya buat muka tu. Mana? Hak sabit, hak tak sabit tak sahabat lagi. Tu perkara nak kita nak. Kalau lah ulama sunnah kita pakai ada dia belakang. Hak janggut putih pun dia, janggut kuning pun ada dia, janggut hitam pun ada dia, hak tak ada janggut pun ada dia. Membawa manusia pergi pada situ. Tak kalau lah manusia sampai situ, kita boleh milik negeri pun tak selamat akhirat esok. Sebab apa? Sebab perkara ni Tuhan hantar mari supaya kita nak jagakan iman kita dengan Tuhan. Jagakan keasaan kita dengan Tuhan. Tu coba mereka ni ni panggil kuburiyun. Ia nak memperdayakan manusia kata ajaran lagu ni asalah mana? Ia tak sama di antara kita pergi cari tok nujung dengan cari doktor tak sama. Pergi cari doktor tadi tu Tuhan suruh, Nabi suruh. Anda pergi cari tok nujung, cari tok bawah tu tu Tuhan larang, Nabi larang. Adakah di antara lari yang suruh di mana tolong? Orang yang etika kata kalau Tuhan ni makna saja, ya kira kata sama. Ya kira kata sama. Nah, ayat kursi dengan ayat hak mana yang supah lah kah? Tak ada kelebih. Tak ada fadilah, tak ada hak mana lebih hak di atas hak mana, dah. Nah, tu dia. Sebab tu apabila silap kacing je peher, tak supah dengan Nabi peher dalam masalah pegang ni, jadi gini. Nampak je tak? Padahal masalah ni satu hari tak bidak jalan sekali dengan sahabat. Sahabat nampak Pak Mukhayyan. Mukhayyan nampak dah kai tetap beripung apa nama tentera-tentera musyrikun. Duk sakuknya pedai-pedai di tengah-tengah orang yang kata di pokok kayu tak kepatu duk pingat api di sekeliling orang panggil Zatul Anwar. Sahabat ni minta kepada Nabi buat gitu juga. Sebab sahabat ni baru masuk Islam, tak tahu kata perbuatan agunning ni kira kata menyingkuhkan kemurnian, kebersihan pegangnya orang Islam. Nabi kata Allahu Akbar, mu nak buat sebagai Bani Israel buat ke? Mu nak buat sebagaimana puak Bani Israel minta pada Musa? Nabi marah. Nabi hajar, Nabi betul balik. Ni tak ada nak sujud pada kubur. Puja kubur sebagai kuburiyun ni tak. Okey. Nampak tak? Ha, tu dia. Bari kata, kata Nabi Muhammad pula syirik. Tak ada dia kata Nabi Muhammad syirik. Ini dusta. Bohong. Sebab bohong di sisi mereka ni benda biasa. Sebab apa? Sebab dia nak buat lagu mana dia boleh duduk. Walaupun kasar sikit perkataan ni, tapi nak buat lagu mana dia boleh duduk. Benda
datang pada hakikat. Berasa hati bagi orang berasa, tak berasa hati bagi orang tak berasa. Pasal dia nak berada ke berada, nak buat kena. Kita kena pasti, kena raya. Sebab penyakit ni penyakit yang bahaya. Tapi bila masuk di dalam otak manusia, orang awam membawa pada orang itu tu tak selamat dunia dan akhirat. Puak dia ini zaman Nabi lagi, dia kata. Tengok, dia kata puak hak sunnah ni zaman Nabi lagi. Dia nak ukur Nabi. Mari kita tengok. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad dok bagi harta tu, tiba-tiba bangun seorang daripada kalangan orang lelaki yang berjanggut. Nak ayat kata Nabi ketika dok bagi harta tadi tu nya bangun oleh orang yang berjanggut. Masa Nabi dok gapo? Masa Nabi dok bagi harta. Pakai begini. Pakai ada kain subai, ada gapa begini. Kita tanya kata orang zaman Nabi ni tak kira orang Islam atau bukan Islam, janggut belaka. Malaikat orang tak jatuh, tak tina, hak tu tak janggut, panggil makhamis. Pas orang zaman Nabi ni ada pakai kain subai belaka. Sebab ada istiadat orang Arab pakalah tu. Ni tak boleh kita nak beza kata zamir ke zamir, pakai lagu anak adat istiadat lagu mana, ni tak boleh nak beza. Sebab apa? Sebab nak belanya kedusta air dia. Kepala botak, dia kata. Kepala botak mana tak ada rambut. Lepas tu pakai kain subek, kepala botak. Kalau kita nak kira dengan akal kita, kita kalau pakai lagu ni, nampak dah rambut kita ada ke tak ada? Ya tak boleh. Benda ya tak makul. Pakai kain supek, lepas tu nampak kepala botak tak botak. Akal mana? Dengan sekali guh gitu, akal mana nak boleh terima? Menunjuk kata dia itu dusta di atas cakap pek. Apabila dusta di kacing awal, kacing yang kedua, kacing yang tiga, akan jadi gitu juga. Janggut puak-puak dia kan? Dia kata puak-puak, hak, dakwah sunnah ni berjanggut lah kau. Baik. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berjanggut? Adakah sahabat? Pak tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak berjanggut? Licin geling gitu. Dah tak ada. Dia kata Muhammad, "Ya Muhammad, ya adil." "Ya Muhammad, buat adil sikit." Ayah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat dia ni ada zaman Nabi lagi, buat dia ni. Buat kacau dah. Puak-puak kita, ulama-ulama kita ni, imej-imej Syafi'i ni, Nabi Muhammad pun dia tegur, dia kata. Dia nak kemukakan kepada masyarakat, nak oyak kata apa? Nak oyak kata, mereka ini ni ada zaman Nabi lagi. Duk kacau dah. Baik, dia nak isyarat kepada mana? Isyarat telik kepada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala duk bagi harta tu tunya bangun seorang nama Zuhwaisirah. Nama apa? Nama Zuhwaisirah. Dikenalkan lagu tu lah. Zuhwaisirah. Baik. Zuhwaisirah ni ya dalam agama kita ni apabila baca dalam hadis lah nah. Ya Zuhwaisirah ni ada dua orang hak besar. Zuhwaisirah At-Tamimi. Ini apa panggil kepala yang tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi Zuhwaisirah Al-Yamani yang kecing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak besar-besar gitulah, hak besar-besar hak kasar-kasar. Lalu dia kata, "Wa adillah Muhammad." Ini isyarat flik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak kena tak bukan maudhu' kita nak kecik tentang ini hadis, tapi kita nak stop. Nak uy nampak gambar dia. Nampak tu nak uy nampak gambar dia. Baik. Lalu orang ni hak tegur Nabi, kata wa adil lah Muhammad. Lah Nabi kata kalau aku tak adil, ada lagi orang nak adil lebih pada aku. Umar kata, "Tinggal pada aku ya Rasulullah, aku catat kok orang munafik lagu ni." Memang dia munafik. Memang dia munafik. Nampak? Lalu Nabi kata, "Jangan Umar, lama dia mau tengok tak aku ni bunuh gu pula." Itu hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita nak tanya kata, ia kata, puak ni ni ada zaman Nabi lagi. Ia nak isyarat klik pada ulama sunnah kita atau puak ni puak khawarij. Sedangkan khawarij ni ada dasar dia tak nak jadi khawarij. Khawarij ni halalkan darah orang. Haa, tu dia. Iktikad kata orang yang wadah sobsa tu masuk dengan kau kekal. Ada beberapa dasar dia khawarij. Maka kita ada ke tak? Atau kita nak kata mung ni khawarij, sedangkan dasar-dasar khawarij tu ada satu ataupun dua ataupun tak sempurna dengan cara semua tadi itu ataupun tak ada langsung kita kata dia tu khawarij. Boleh kata boleh? Dia kata ada janggut, Pak Nabi Muhammad ada janggut. Sahabat, beberapa sahabat yang ada janggut panjang-panjang. Adakah itu tanda yang kata adalah khawarij semata-mata? Tak. Kenapa kita dah pergi royak? Dah pergi ambil alamat yang tak ittifak. Kata semua orang ada janggut tadi tu jadi khawarij lah kau. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain. Nak tuduh orang okay, kena katalah kau. Kena dusta dengan kau. Baik. Lalu dia kata kafir lah orang tegur Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itlakkan kata apa nama dengan ini perkataan. Orang tegur Nabi kalau jadi kafir, Umar berapa kali dia tegur Nabi? Ya Rasulullah, sini tak sesuai, sini sesuai. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sini tak sesuai, sini hak sini hak pendapat ni sesuai. Beberapa kali, beberapa sahabat ni mai tegur Nabi. Nah, nak heretkan kepada tegur lagu mana? Dan khawarij ni, khawarij sendiri ni tak ada ittifak ijma' ulama kata dia tu adalah kafir, kufar, bukan. Walaupun ada satu kumpulan di kalangan ulama hak kata, tetapi tak ada ijma'. Apa kita nak riwayat kata kafirlah orang tegur Nabi Muhammad? Tegur Nabi bukan kafir selalu. Kalau tegur Nabi jadi kafir, umatnya tak agama. Apa tepat ulah? Kalau kita baca adalah hadis Nabi, umat tegur Nabi. Tegur untuk nak bantu lain, tegur untuk nak kritik lain, nak menjatuhkan lain. Tapi kalimah tegur ni boleh kita tangguh, tu boleh tangguh ni. Tapi boleh jadi demo maksud kata tegur untuk nak jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mazkhurai surah Al-Waqi'ah. Walaupun begitu pun ulama tak ada ijma' kata dia ni perbuatan yang jadi kufur. Sebab itulah Imam Syafi'i kata daripada khawarij kita boleh terima hadis dia, sebab dia tak kecek bang daripada Syiah tak boleh. Tapi kuburiyun dengan Syiah sebagaimana kita royak banyak kali dah. Dia dekat, dia benda tulah. Apa? Benda tulah. Singkong itu perkara yang kita nak beritahu. Nampak tak? Dia kata kafirlah orang tegur Nabi Muhammad pun pergi dan etikat begitu kafir pun. Dia kata Nabi Muhammad kata kalau aku tidak adil, siapa hak lebih adil daripada aku? Nah, aku ni wakil Tuhan, kata aku ni wakil Tuhan, Nabi Muhammad ni wakil Tuhan. Ya, mu terasa mu lebih adil daripada aku, orang itu jalan berpaling belakang tidak minta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu pun Zulkhaisirah ni awak kerja lagu ni, maka bagaimana kita nak buat hukum umum lagu tu kata orang hak berjanggut, orang hak tak sependapat dengan kita jadi khawarij lagu? Adakah ada lagu ni? Di mana di kalangan orang Malaysia ataupun orang Fatani iktikad kata orang yang buat dosa kecil pun masuk dengan kekal? Ya, itu dasar hak khawarij besar sekali. Orang yang buat dosa walaupun kecil masuk dengan kekal. Mana hak duk mengajak kepada itu? Tak ada. Dia kata janggut. Kita jawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepala ketua dalam masalah taruh janggut. Adakah Rasulullah itu buat contoh bagi contoh khawarij? Bukanlah tu. Ini perkara yang kita kena ambil reti nanti lah. Kalau tak reti sini ni berat. Ni orang panggil kata sifat tidak ada keadilan awak gapa-gapa. Sebab dia tak ada makai tarbiah wahyu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kita nak hukum di kalangan manusia, hendaklah kita hukum dengan cara hak adil. Tak, kita akan. Sebab apa? Ajaran Quran ni tak berharga bagi dia.
Sebab apa? Sebab Quran ni nak bawa perkara yang menyalahi hawa dia. Ahlul ahwa wa ahlul fitnah anil bid'ah ni ahlul panggil ahlu yang menyalahi akan Al-Quran dan Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa? Mereka Al-Kuburiyun daripada ahlul kalam ni. Bukan semua ahlul kalam jadi kuburiyun, tak. Tapi umpama-umpama ni, orang yang kata hadis Nabi SAW kata Tuhan turun, dia tegak. Atau tak panggil tegak Nabi, itu hadis mutawatir. Nabi tanya aina Allah, dia kata tak boleh. Tengok Nabi kata tiak-tiak reka air adalah gamal, tak betul jalan, sesat. Ya tak ada. Hak lagu ni orang panggil taat ke Nabi eh? Tak panggil dengar kau pada Nabi ni. Kan macam mana? Itu dia. Kata Nabi, puak-puak dia, puak-puak dia ni dah hitam, dia kata. Puak-puak khawarij ni baca Quran sedap lah kau, semaya pun banyak. Dengan sahabat-sahabat pun tidak boleh lagi nak adu, nak tanding. Itu dia. Katanya Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Nah, Allah ibadat mereka ni kita tengok ni puak-puak dia ni. Oh ya, kata puak-puak pondok ni baca Quran tak sedap, ya kata. Dengan ia duk bubuh. Tengok. Adakah tanda kata apabila dahi itu hitam jadi khawari? Adakah di kalengi orang yang mengaku atau dia tu asyairah tak ada soleh habuk dah hitam? Di kalengi orang yang mengaku atau maturidi tak ada soleh habuk dah hitam? Dah. Lepas tu kita tak ada ittifak kata orang dah hitam tadi tu semua jadi khawarij. Lagi kita tak ada ittifak. Ulama tak ada ittifak lah tu. Tak ada ijma' ni. Cari ijma' tak ada ittifak pun dah. Tapi kita buat apa dah tubik perkara-perkara lagu tu? Hah? Kita ni zikir banyak, kita baca Quran banyak, kita hafal Quran banyak, jadi khawarij? Pasti gitu. Mana kata Allah tahfiz itu buat khawarij lagu lah. Nih, ikhwah kita di kalangan jamaah tabligh, buat apa Allah kita dah khawarij lagu? Berjanguk panjang gitu. Khawarij lagu? Tak kena kecil lah ni. Kita ni pernah saing dengan orang pondok, duk pondok ramah dia kalau dengan orang pondok hak pandai baca Quran dan suara sedap banyak. Tak kalau orang hak kata suara dua kita nak kiyah belakang, tak boleh, tak kena lagi tu. Padahal di kalangan orang hak pondok tu baca Quran suara tak sedap, ada hak sedap pun ada. Tak orang hak kata ni suara kita buat muka umum gitu belakang, boleh kalah tu. Mengaji dalam kaedah benda yang ganjil tak ada kita nak kiyahkan dengan dia. Tapi sini kerana kita buat kerja ni nak yang kata kita tak ada beramal dengan ilmu. Kita menetek ajaran Quran pakai mengaku tak ahli sunnah, tak malu ke muka. Ahli sunnah ke apa? Sunnah Nabi lah. Kalau sunnah hari setor boleh kira. Nah, kasar sikit kita kerja. Tapi kena. Sebab tengok pada budi pekerti. Ada hak taning tu. Kalau orang sebut Quran deh tu syaitan, kata. Oh, jadi syaitan sebut Quran deh. Lepas tu, hak iblis lagu mana? Hak iblis lagu mana? Pasal tak puas hati dengan Quran dengan deh ni, pergi cari wahyu lain. Nah, pergi cari wahyu lain. Kalau pasal tak puas hati dengan hak ni, pergi cari wahyu lain. Pasal duduk sini. Tauhid tidak betul. Tauhid tak betul pun tidak mengapa, ya kata. Itulah puak-puak dia, ya kata. Tauhid tak betul. Tak betul dengan tauhid mana? Tauhid Quran deh? Tak. Tauhid salaf salih? Tak. Tauhid Aristo. Nak tipu orang mengaji boleh? Tipu orang awet? Memang dia tipu semua. Kalau bahasa saya panggil nak wicakung, bukan nak wicakan. Nampak tu tak? Haa, tu dia. Sekarang orang tidak sebut nama khawari, orang sebut nama wahabi, ya kata. Haa, tengok. Sekarang tak sebut nama khawarij, orang sebut nama wahabi. Sekarang ni hak tular je, cerita tular. Orang kecek ni sekarang tak panggil kureh, orang panggil kuburi. Tapi yang malu muka panggil kuburi, yang tak nama sufi. Sedangkan sufi hak molek tu barak, jauh daripada dia. Pada hakikat kureh. Kenapa sebab kureh? Tak mengajak semua hubung, puja hubung,
wah hengkau eh dalam agama menyalahi Allah Ta'ala, menyalahi Rasul. Itu dia P.E. berangkat orang mu'min lagi ni, walaupun ia orang beriman lah, tapi P.E. berangkat orang mu'min lagi ni, P.E. berangkat orang beriman lagi ni. La wallah, la warabbil Ka'bah, tak sama sekali. Nampak tak? Haa, itu dia berangkat supatullah, dia kata. Nah, berangkat supatullah, lepas tu ibadat dia berubah semua Allah, ada orang ngaji. Adakah kita boleh nampak nganyi dengan ajaran Quran lagu ni? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ni PA perangai orang mu'min, orang ahli sunnah ni. Bukan sunnah Nabi, wallahi bukan sunnah Nabi. Sunnah Risto boleh jadi. Nampak tu tak? Sunnah tak lain. Bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sama sekali. Nah, berjanggut. Hak itu disebutkan oleh Ibn Qasib dahi hitam seperti lutut-lutut utam. Kerana semayah mereka tu dengan semayah pokok-pokok kita ni, semayah pokok dia tu banyak. Nah, semayah pokok dia banyak. Nah, pokok-pokok dia tu, pokok kita ni licin minyak mana ada kata di dahi. Dusta. Ada beberapa tok guru yang duk di alir-alir bukan ahli hadis, ahli kalam yang dahi hitam ada. Tapi mereka ini warak mulia, kita hormati, tak ada gapo. Dia nak pergi hak mana ikut, tak ada masalah. Tetapi yang melampaui umpama kuburiun seorang ini, ini tak boleh. Yang nak akak ajari hak mari daripada mari daripada apa nama yami hak pesen, bukan yami hak hak molek dak, yami hak besar lagi. Ha? Yami pesen aku kasih pada orang Yahudi, yami hak pesen tu. Nah, itu dia. Ini hak tu. Buat kita tidak ada dahi hitam, buat-buat dia saja dahi hitam. Dusta. Kita ni muamalat dengan tok-tok guru hak tak duduk di atas bantal saya asariyah ni, ramai daripada kalangan ahli kalam. Maturidi banyak mana, Asy'ariyah banyak mana, Mu'tazilah banyak mana, dahi hitam dah. Hatta Syiah pun dahi hitam dah. Bukan semua makna apa buat dahi hitam, buat khawarij belakang, dia bubuh. Pak kita tengok muka Syekh Uthaymin dah hitam. Hari ada ubah. Ya tentu pada khawarij dah hitam. Syekh Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Bas dah hitam. Tok guru ni Aziz dah hitam. Pada ubah. Hari ada nak ubah tok guru ni Aziz. Kenapa? Maulana apa nama Fakhrur Razi, Maulana apa nama Asy'ari, Maulana tu Maulana ni, hak tu ada hak ni, ada dah hitam gila. Ada. Ya bubuh supaya nakwi menggerungkan orang-orang awal. Sahabat dulu benci dah hitam. Sahabat dulu benci dah hitam. Sedangkan Tabari sebut dalam tafsir dia, ada beberapa sahabat yang dahi dia ni tak terhair apabila dia sebut, sujud dia jadi hitam. Dengan tak sekelam. Apabila tak sekelam, fattakullah masyata'ta. Sebab Nabi kata benda tidak baik orang dah hitam ni, maka Ibnu Umar tidak suka dah hitam. Ibnu Umar tak suka dah hitam. Sedangkan Ibnu Umar ni lah sedahsyat-dahsyat orang yang buat masalah amal ibadah. Kalau kita kira dengan akal, orang sujud sama semaya 1,000-2,000 rakaat sehari ni, dia tak berubah rasa. Dia tak boleh nak jadi. Kenapa? Sedangkan hak yang ambil ni bukan hadis ni, ni bukan daripada Abdullah bin Umar, hadis daripada Abdullah bin Abbas yang keluar oleh apa Ad-Dailami di dalam Musnad Firdaus. Ha tu dia, tapi sanad dia ada fihi maqal. Ada pertikai perbantahan di kalangan ulama, nak kata sabit sangat tu dak juga. Nabi kata akan ada satu golongan yang baru belajar, dia kata. Nah, baru belajar buat-buat dia ni semua baru belajar belaka 2 3 4 tahun 5 tahun. Balik dia akan menuduh orang-orang tua dahulu, ulama-ulama dahulu tidak cerdik hamba, ha, pakar dalam masalah tu masalah. Puak-puak dia orang bercakap semacam tu belakang. Eh, nak ayat cara. Cara mengaji orang dulu dengan orang lain ni umur supa dah. Orang dulu dengan orang lain ni cara kita nak bahasa yang supa atau tak supa. Orang dulu nak boleh tahu satu hadis nak pakai rasanya ana. Nak tahu satu hadis nak pakai rasanya ana. Terkadang sebulan, terkadang 2 bulan, terkadang 3 bulan. Tapi orang lain ni nak tahu satu hadis dalam minit tu lah, 2 minit, 1 minit.
Boleh terima tak cara, cara saya rakyat lagu ni? Cara ngaji hak tu isi kandungnya tu lah. Akan tetapi cara ngaji derah lambat tu yeduk di atas susun ni. Supaya kita kata, tak ada misal sama. Orang dulu nak boleh pergi ke Mekah daripada Malaysia, daripada petani nak pergi ke Mekah apa boleh? Misal pasal nak? Pak kita, berapa je lah pasal nak? Mana kata hak kita siapa? Belum dari, mana kata kita siapa dengan je? Orang dulu siapa dengan boleh? Seolah kata kan? Seolah kata hak kita siapa ni bukan pada hakikat. Bukan pada, bukan siapa Mekah sungguh. Mekah ni bukan sini, hak lain. Hak kita mari ni khoyak ya. Gitu kita nak. Gitu hak kita nak. Orang dulu ni nak ingat mati ataupun nak ingatnya Qur'an susah payah. Sebab cara tak suka dengan sekali. Orang lain ni boleh ingat Qur'an, ingat mati dengan cara derah. Setahun tu, tempat hak kita duduk ni boleh mengapa 15 mati. Alfiyah. Alfiyah Sayuti, Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah sakut paut dengan sirah, Alfiyah sakut paut dengan apa nama lagi? Ha? Dengan usul fiqh. Alfiyah sakut paut dengan akidah. Alfiyah sakut paut dengan gotong royong banyak. Dalam masa setahun tu 4-15 mati. Hak dia mau ingat. Pahala dulu. Nak boleh ingat satu alfiyah tu pakai masanya ana. Kita ni kalau orang Malaysia ni kita rasa kata orang tok nenek kamu ni boleh memerdekakan negeri. Jangan kita ambil orang pesen tak cidik ni buat guru kita. Orang Malaysia ni orang bijak. Orang Melayu kita orang bijak. Kenapa? Orang tani bukan orang tak bijak tetapi dok di kita nak dengar orang bijak dak. Kalau kita ni orang juru, dak orang tak juru, satu hari jadi tak juru. Kita orang bijak dah dengar orang bodoh jadi bodoh satu hari. Ya dak situ. Sedangkan Nabi kata imej puak-puak dia tu telah keluar sebagai anak panah keluar daripada pusuk anak panah. Nah, sedangkan hadis ni yang rukun minaddin kama yang rukun sah minar ramiyah ni ulama dia kata keluar tu baik daripada dinus sahih, keluar tu baik daripada agama yang sahih, bukan keluar tu baik daripada agama Islam gigi jadi kafir dah. Walaupun dalam Islam kita suruh memerangi, suruh meserangikan puak-puak khawarij, tapi serai dia tu bukan kata dia tu kafir, bukan. Seri kata dia ni melampau. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Ni kita dok kata korang takfiri. Kita hak takfiri. Baca hadis tak tengok syarah yang ulama salaf. Tak nak pergi bubuh korang kata demon ini adalah khawari. Demon ini ngaji kita asyari'ah bagi al-ajuri. Dalam kita tu yang akab tak khusus tentang masalah khawarij. Bagaimana demon jadi khawarij? Ya Allah. Ni masalah kita kecek. Masalah kita nak tuduh orang sampai kita tahu adil kepada orang. Adakah kenalan? Sebab tu kita kata bukan tiap-tiap ahli kalam nak jadi kuburiyun. Tak. Kuburiyun ada satu kubur yang kecil tapi yang rajin buat kerja sebab syaitan dah boleh bakar dia. Mengajak juga manusia buat rangka buat perkara-perkara yang menyalahi Allah Ta'ala dan Rasul dan di bawah rupa agama. Nak wangi juga ni rambut-rambut Nabi. Sebenarnya rambut Nabi pun kalau rambut Nabi syifat lah daripada corona ni. Semua pada penyakit corona. Tuak mana? Ni wak gi tolong orang Islam lekat penyakit corona banyak mana. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhil amrad. Allahumma amin. Nak cari makan dengan perkara-perkara aku tu. Ya Allah. Maka wajib atas kita orang alim kena bercakap tentang hal puak-puak dia. Kalau tidak orang alim itu menyembunyikan apa yang diturun di atas hamba iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dia. Wajib di atas orang alim menerangkan. So we keterangnya. Kalau dak kita salah atau tak tahu amanah hak Nabi pesan kita. Ha memang. Kita apabila tak hurai kata demon ni ahli rabi ada agama ahli bidah al ahwa. Nah secara hajat manusia ni keluar tu baik pada masjid gi pada kubur. Membesarkan kubur tak masjid. Nampak tak? Ini dia.
ataupun ambil kubur boh dalam masjid. Masjid dah ada siapa? Masuk mayat dah dalam tu, ada pakai puja dah tu. Oh ya, tak ada wak kerja lagu ni. Hey, nak dusta di atas apa lagi? Di Malaysia tu berapa tak? Di Indonesia lah, hey. Di Thailand pun ada. Tu dia kawan yang kita nak kita tahu. Nampak tu tak? Sekarang orang tidak mau cakap hawa habia tu kerana takut terasa hati. Sebab apa? Terasa hati antara wahabi ke? Nah, hamba bukan wahabi. Tak, kenapa antara terasa hati? Orang kita nak kecek hak orang ni, nak kecek benar-benar. Ya, dia tengok dah kata nak kecek ke apa demo. Demo nak bawa ajaran Islam hak sebenar. Bagi dia kacau nak kecek apa? Cuba kita tengok nak wimisasa. Nak wimisasa kepada awam menas. Orang yang dikenal tuduh wahabi ni, kita tengok pada kematian. Apabila mati seorang Muslim, mukmin, mari kita lupa tengok. Apabila mati seorang Muslim dan mukmin, orang ni, orang yang dikenal tuduh kata wahabi ni, wak makan ni, ambil duit kocek, wak makan ni kepada ahli si mati. Satu. Kemudian kain kapal, mandi, semaya, taruh di kubur, gali kubur, cari duit. Mereka ni cari duit ke apa, sampai ke ahli mayat tu tak kena duduk bergaduh. Sudah dikebomikan mayat, ahli yang tipu musibah ni tak kena keluar duit, walaupun sekut sama dengan paksa daripada dia. Tak. Ahli jirai hak pahaya sunnah ni, pahaya hak dia tuduh kata wahabi ni, buat kerja di belakang. Tak kalau orang yang pesing kata nak cari habuai lah agama, mari kita tengok, kita nak bila. Mari kita nak bila. Apabila dengar kata seorang tu meninggal dunia, nah, Allahummarhamna idha masaru ilaihim. Yang pertama, mari zairah. Mari Zairah, ha, tanya tuan rumah, mana makan ni? Mana makan ni? Tuan rumah nak bergaduh cari makan ni pula. So, nak buat makan? Tak. Satu. Yang kedua, kain kapal. Orang nak mandi, berapa harta tu? Berapa duit situ? Kenapa? Lepas daripada tu, orang nak semaya, berapa semaya tu, nak upah berapa orang, berapa kalau bahasa hak siyai, berapa kok nyok kereta lagi, nyok mutu lagi, gali dia nak tanah tu berapa puluh ribu, berapa ribu pula. Lepas tu lepas pada tu, ha, nak baca talqin pula. Lepas pada tu nak tunggu kubur pula berapa puluh ribu situ. Lepas pada tu buat 7 hari pula, habisnya mana 40 lagi, 100 lagi. Allahu Akbar, macam dia lah 3-4 ribu di kita tu. Sekurang-kurang 80 ribu, 90 ribu. Pak orang pakai miskin, orang ada anak yatim, orang armalah, orang tina bujek, mati sebab matinya tu laki suami, banyak mana pun habis. Kalau tak wak wahabi, pak gapokah kita nak tinggalkan kepada masyarakat? Gapokah kita nak tinggalkan kepada masyarakat? Gapo ke kita nak masyarakat nak gapo lagi daripada mereka-mereka umpama ni? Nak ramah, nak suka ria, siapakah kita tinggal agama kita? Siapakah kita membelakangi agama kita? La wallah, tak kena lagu tu, tak kena lagu tu. Salah cara pahamnya lagu tu. Nampak tak tak? Ni cara kita nak kita paham. Itu satu misal. Sebab tu kita jangan duk buat jadi tak ambil penting lah masalah ni dah. Itu dia. Kalau begitu, Anta ni kalau begitu, kalau duk berasa hati nak kecek hawa wahabi ke apa, kalau begitu Anta ni wahabi dah tu yang kata. Tu. Dengan wahabi tu yang kata. Jadi sepanjang terasa hati dengan wahabi dah tu. Itu dia. Kalau kita ni bukan wahabi, malu apa yang kata, takut apa. Hadap cakap negara kita, negeri ni, negeri ahli sunnati wal jamaah. Dia kata negeri kita ni negeri ahli sunnati wal jamaah. Nak sangat negeri ahli lakab ni. Ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah.
hakikat ahli kanan, ahli bidah. Mana dalil? Dalil masalah qira'ah kalau tu hewan yang hasipak dia hak tak ada dalam akal dia tu, dia kata yang mutasyabih. Dia tak berimeh. Dalam arti kata supong tu hewan yang tu, dia berimeh selagi. Dia kata, ni makna gini. Tuhan tak ada wayak. Nabi tak ada wayak. Sahabat tak ada wayak. Dia kata, ni makna gini. Apa hadih? Hadih ada dua. Hadih mutawatir, hadih ahad. Hadih ahad, tak. Dia tak ada yang berhujah. Hadih mutawatir, dia tak weh. Hadih ahad, dia tak berhujah. Ahli sunnah. Amal yang sahabat itu, pahamnya sahabat bukan hujah. Dia mau mana? Ahli sunnah mana? Dia ni ahli kalam, ahli lobby dalam agama, ahli fitnah. Ha ni. Tapi kita orang awal tak tahu, jadi soalah ngaji tak ada banyak ke apa, dia tak percaya gitu. Ayo kata Imam Nawawi sekali dengan kita, Ibn Hajar sekali dengan kita, Izzuddin sama sekali dengan kita. Kadib. Bukan tiap-tiap tempat muafakah satu tempat, dua tempat jadi dia belaka, dah. Nampak tu dah? Ibn Hajar berhujah dengan adik ahad. Imam Nawawi pun kazalik. Kamu? Apabila kita periksa, tahu. Sebab tu nak buat lagu mana? La tasma. Jangan kita dengar apa ni dengan dia. Jangan kita dengar suruh dia. Jangan, jangan, jangan. Hawa apa? Jala salakan maslakan Quraish. Ha dulu. La tasma'u lihadal Qur'ani wal ghawfihi la'allakum tawlihu. Nak buat lagu mana kita benih? Jangan dengar.